Halo semuanya, kita lagi ada di Tanaka Waterfall. Atau kanda di dari Surabaya sampai kene mau 3 jam. Surabaya iya lebih. Mandek-mandek soalnya. Masih sepi loh. Enak dong. Iki iso di kamera anda? Enggak iso. Hari apa iki saiki? Kamis. Hari Kamis tanggal 9 November 2023 Tanaka Waterfall sepi ya. Iya sih. Lalu kita mesti nge-vlognya nganu ya, hari biasa ya. Hari biasa dan pagi. Oh, anu ya, iso pakai ban iki ya? Bisa makan bilang. Banyune bening dah. Tiket masuk 5.000. 5.000. 2 orang 10.000, parkir sepeda motor 2.000. Jadi ini tempat penyewaan ban. Tapi sih enggak gerono orang ya. Masih sepi. Apa ya? Banyune jernih ya. Lho. Kayak ning apa kemarin Telaga Madiredo. Iya. Ini Dinda. Pakai kantin ya? Iya, nanti di pulang. Pak. Remisi air. Wah, apa ini dah? Di foto itu kok ini dah? Wow, suasana ini api. Oh, tiket masuk. Mana? Si. Pagi sampean dari mana? Surabaya, Pak. Surabaya. Nggih, Amit. Nggih. Amit ya. Kali ya, Bu. Nggih, kali. Nggih, Pak. Nanti aku foto. Iya. Tanaka Waterfall. Ini bisa digerenang enggak sih? Singgene. Bisa ya. Oh, emang ya. Ya aku pengen sih renang nang kene tapi yo masa wong lurut to isin aku. Kok salah iki? Enggak. Enggak ono orangnya, orang liane lho. Enak kan? Heeh. Pribadi, foto pribadi. Iya, kayak pribadi lho. Kita gak nyewa sendiri gitu ya. Ini mau siapa pembangunan? Ini tempat penyewaan baju kimono. Kantin. Ada kolam ikan nih. Yang di depan sana ada musola. Di turun lagi. Turun lagi. Ini. Ini yuk. Nah iya, ini dia. Oh itu lho, itu lho. Cek. Sana dulu. Mau ke toilet guys. Kita ke toilet dulu ya. Oh. Oh toiletnya suasana Jepang gitu. Bersih ya. Food vlogger ya. Kok ada dua ya kamar mandi ini?
mandi 3.000, kencing 2.000, berak kira-kira 2.000. Ini konsep Jepang ya? Jepang. Jepang podo koyo ning ndi? The Onsen. Tapi belum pernah ke The Onsen ya. Eh? Nang ndi kene ta? Yes. Kene ndi iki apa kanan? Iki lho paling tempat penyewaan ndak. Ayo nyewa ya. Momo. Sangkar Tanaka. Aku wis nyewa wis. Yen di ga ono. Ada taman bermain nih. Tapi enggak banyak. Loh, di sana teman-teman, ada teman taman bermain anak-anak. Gazebo gratis. Iya, kamu mau apa sepatuan? Sandalan lah enak mau. Sandalan mau lah enak. Taman bermain anak-anak. Eh? Iya. Wah, pilu. Sampai kono endah. Kue tangga ya? Keren ya? Iya. Ini turun. Turun. Itu ada terap tangga. Ini apa emang ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya, lanjut. Ini lah minggu jelas ramai gitu. Oh, bu, anak kakak yang buat ngano? Fasilitas. Oh, pasti ono ya ini gitu. Tempat kau neng di? Coba Binangun. Iku kan ya anak-anak KKN. Iki HP dah, air terjun. Iki kaya buatan itu ya. Kayak dia dipompa, kemudian dibikin apa ya? Aquascape apa paludarium. Iki lho ana sing enak tempat iki lho. Iya. Kalau gitu ya. Nyoba ngrasakno iki aire. Iki lho, Mbak. Terus aku satu kelepas. Ya iya, salahe. Dingin iki koyo. Kita coba dulu. Air. Terus air. Menan. Tanaka Waterfall Sabu. Adem. Eh? Ikan. Enggak ono le ikan. Ikan di nang atas tapi kan enggak melalui iki toh sumber itu. Jadi kayak di bendung jadi kolam ikan. Tempatnya bagus. Banyak gazebo, kalian enggak bakal nyesel enggak. Kalau minggu ya harus agak pagi biar kebagian gazebo. Indah guys, indah.
panas tempatnya, pindah cari yang agak dingin, adem. Apa? Lah itu lo adem. Nah, gak apa-apa. Itu lo api. Mantap. Iya. Terus tapi ini terlalu mas. Lanjut deh. Lanjut. Rasanya sih. Untung adem yo. Kok mendung itu mah. Ini loh. Oke. Salah satu spot foto terbaik ya. Nah ini ya teman-teman. Sama kalau kalian ngadep sini bisa. Yang ini kolam ikan tadi. Kalau yang sini nggak ada peringatan dilarang berenang, berarti boleh untuk renang ya. Untuk kedalamannya sendiri juga nggak terlalu dalam. Oh iki ya paling nggak sih kayak renang dah. Sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Lunda.